Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Leon Pemenda Channel. Saya mau piket di sekitaran yang waktu itu ini ya, apa? Dapat burung perenjak yang bahan sebelah sana ya. Oke, saudaraku, semoga saudaraku dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, saudaraku. Jangan lupa, saudaraku, bahagia. Saya mau cari ranting nih, saudaraku. Mana nih ranting yang tepat? Sebenarnya saya mau mikat di situ, di pohon ini nih, saudaraku. Tapi kalau di pohon ini kayaknya saya nggak pakai perlu cari ranting lagi ya, tinggal ini aja dipotong, dibuang daun-daunnya ya, saudaraku ya. Terus kita langsung pasangin ini yang sudah gua apa pulut. Jadi nggak usah pakai ngambil-ngambil ranting lagi, yang ada aja sudah gua. Ini sih cuaca lagi mendukung nih, mudah-mudahan sih ada ya respon nih sudah gua burungnya. So di sini burungnya apa? Pemburung ya. Aduh. Pohonnya pada ditebangin, itu tinggal 3 pohon apa 4 pohon tuh yang belum dipotong. Makanya di sini miris banget ini. Saya udah nggak ada spot lagi. Karena saya mau keluar juga jauh. Waktunya sudah mepet sama jamnya ya, saudaraku ya. Oke, saudaraku ya. Saya mau pasang pulut dulu. Pulut sudah terpasang nih ya. Nah, ini pulut nih. Terus pasang gelap ya, saudaraku. Nah, ini pulut. Saya pasang dua. Maaf ya, tadi saya tidak videoin karena apa? Saya bawa tongsis yang pendek, yang kaki pendek, jadi nggak bisa. Saya motor di bawah banyak rumput, saudaraku. Nih MP3-nya nih. Oke, saudaraku ya. Maaf ya, saya matiin ya. Saya mau menyalakan MP3-nya karena saya kamera baru satu nih, saudaraku. Maaf ya. Saudaraku, saya tadi dapat 4 poin ya, sebenarnya sudah ya. Cuma yang satu lagi lepas, ini saya rilis semua dah. Rilis sudah. Satu salam lestari ini sih aku. Dua. Ini ketiga nih, saudaraku. Ini ketiga, saudaraku, bentar ya. Ini ketiga, saudaraku. Ini ketiga, saudaraku. Bentar ya, kameranya jelek nih. Nah, ini ketiga, saudaraku. Saya rilis. Oke, saham lestarin nih, saudaraku. Saya dapat 4 poin, saudaraku. Cuman yang satu lagi kabur. Tadi sogon pun sebenarnya saya mau ambil tuh, sogon udah mau deketin dia, ngeliat korlap nyangkut jadi kabur, saudaraku. 5 poin sama di sini tadi nih. Dia kabur duluan, saudaraku. Bentar ya, saudaraku. Saudaraku, burungnya tidak respon. Saya pasang di atas sana, saudaraku. Saya naik. Aduh. Burung sudah terespon, saudaraku. Saya pasang lumayan tinggi sih, sekitaran 3 meter 4 meter lah ini, 4 meter kalau nggak salah. Nah, ini yang MP3 saya terus ini, saudaraku. Tinggi bukan? Oh, ini MP3 saya. Nah, ini puluh saya, saudaraku. Itu puluh saya sampai ke situ. Bentar, saudaraku. Ah, saudaraku. Saya udah pasang tinggi, tapi burung tidak respon. Karena pohon ditebangin juga, Ipang. Pohon ditebang. Saudaraku, saya loncat, saudaraku. Pohon di sana tadi saya mikat di mana? Sebelah sana tuh.
ada yang nebang pohon, saudaraku. Pohon, dua pohon tumbang ditebang. Enggak sih, pindah lokasi. Pindah lokasi yang lumayan jauh dari lokasi yang tadi dekat itu, saya pindah lokasi juga. Capek, saudaraku. Saya naik. Apalah, biarpun dapat burung tadi. Coba burung receh aja, yang penting saya bisa menghibur saudaraku semua ya, dan sahabat-sahabatku sekalian, saya bisa menghibur. Semoga hiburan ini bisa menjadi apa ya, ngilangin penat lah, atau ya bermanfaat juga mungkin ada ya saudaraku ya. Sedikit banyak video saya ini, saya mau gulung pulut nih saudaraku. Oke saudaraku, kalau gitu tidak lama lagi saya akhiri saja. Terima kasih banyak bagi yang sudah like, komen, dan subscribe dan support video saya ini. Dan jangan lupa selalu aktifkan loncengnya, klik loncengnya ya, biar selalu mendapatkan notifikasi dari saya. Karena saya itu butuh dukungan dari saudara-saudaraku semua dan sahabat-sahabat sekalian ya, biar saya selalu semangat mengupload video dan bikin video ya, untuk menghibur saudara-saudaraku semua. Oke saudaraku, saya akhiri saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.